Hasil Arema FC versus PSM Makassar. Gol cepat Wiljan Pluim. Arema FC gagal meraih poin pada laga perdana mereka di Piala Presiden. Menjamu PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah Aremania dikejutkan dengan gol cepat Wiljan Pluim. Gol cepat tersebut tercipta usai PSM Makassar melakukan kick-off dan langsung melakukan serangan cepat. Wiljan Pluim yang menadapatkan bola dari tengah langsung menendang bola di depan kotak penalti Arema. Bola pun masuk ke gawang Adilson Marinha. Tertinggal satu gol. Membuat Arema terus menggempur pertahanan suku Eja. Namun sayangnya sejumlah upaya yang dilakukan oleh skuad Singoedan dan belum berbuah hasil sampai akhir. Hingga akhir babak kedua, PSM Makassar berhasil meraih poin penuh pada laga perdana mereka. PSM Makassar saat ini memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Arema FC berada di juru kunci dengan 0 poin. Di grup D Piala Presiden 2022.